Sekarang waktunya untuk saya pulang dari tempat kerja saya. And I am so thankful that every day I pass by this lake Tasik Biru ini adalah antara tempat yang sangat-sangat terkenal di Bau. Kalau bukan di Sarawak, mungkin di Bau. Jadi sekarang saya ingin membawa anda untuk melihat suasana waktu petang jam 5. 5.3 minit petang. Kita lihat adalah orang dating sini. Kesian saya ni tidak dapat dating. Maklumlah. Tidak. Oh, kereta ini nak reverse. Nak reverse. Aduh, janganlah reverse. Okey, sudah cukup di sini. Saya pusing balik untuk pergi ke dalam bandar sikit. Dan berbunyilah saya punya tali pinggang keledah ni. Tali pinggang keledek. Aduh. Okey. Dan tali pinggang keledah saya sudah saya pasangkan. Langit agak gelap. Rasa-rasanya malam ini akan hujan. Tapi tak apa, doi harga. Sebab berjanji time aku balik kerja itu cuaca bagus bila tengah-tengah nak balik kerja ni. Ramai orang apabila mereka nampak video saya menunjukkan keadaan bandar di tempat saya ini, bandar kecil saja. Inilah dia, saya nak beritahu. Tidaklah banyak kenderaan pada waktu ini ya. Keadaan akan sesak. Apabila ada perayaan sajalah. Kalau hari-hari biasa macam ni. Bolehlah memandu, tidaklah jam sangat. Waktu petang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. So sekarang ini anda bersama dengan saya untuk mengelilingi sekejaplah Bandar Bau. Bagi anda yang tidak pernah ke Bau, inilah keadaannya, beginilah keadaannya. Suasananya sebenarnya tempat yang saya nak masuk ni ke sebelah kanan ini. Oh, laju motosikal itu, minta maaf. Marah dah nanti. Ini adalah stesen bas ni. Tempat banyak bas di sini dulu ya. Sekarang ni bas pun dah tak jalan lagi dah. Tak tahulah, mungkin taklah ramai sangat penggunanya lah. Batuk saya. Ini di depan ini kalau waktu pagi sajalah. Gerai Tani Farmers Market Bau katanya lah. Tapi pusing sekejap lah. Pusing dia sekejap. Kita keluar daripada kawasan ini. Itu adalah Jabatan Pertanian Bau.
bekerja ni membawa barang-barang dia. Kita belok pula ke sini. Mesti makcik ni heran kenapa nak ke situ. Saya pun nak ke situ juga. Di sini ada kedai, ada bakery ya. Bakery yang bernama 200 Celsius Degree Cake House. Unik juga namanya ya. Dan saya rasa tempat ini anda sudah familiar. Saya dah banyak, ada banyak kali lah ku lalu di kawasan ini. Yang nampak di depan itu Ming-Mingnya, Ming-Ming food court. Ming-Ming food court. Okey, kita keluar lagi seperti biasa. Itulah di depan sana nampak ada Gunung Jun jauh di sana yang saya suka. Tiap pagi kadang-kadang dia diselimuti oleh kabus. Kadang-kadang tidak, waktu petang sebegini maka teranglah. Bau adalah antara tempat yang ada roundaboutnya adalah inilah tempat apa orang kata ini dipanggil apa ya, kuil kan? Bukan ini yang untuk yang orang Cina punya sembahyang, dia punya topekong kah atau itu Buddha, aku pun tak tahulah. Minta maaflah kepada yang beragama itu sebab saya bukannya menyebutnya salah, tapi saya tidak berapa arif lah, tidak berapa arif. Waktu petang di Bandar Bau. Kenapa saya ni berpusing-pusing ni? Sebab apabila saya keluar daripada office tadi, saya tengok cuaca bagus. Jadi saya mengambil kesempatan inilah untuk menghasilkan konten saya. Sambil-sambil saya merakam ini untuk ditonton oleh sahabat-sahabat saya dan juga untuk kenangan di kemudian hari. Tiada salah kan? Tidak salah. Tidak salah ya. Lagipun kampung saya tidaklah jauh. Tidaklah jauh. Kenapa saya perlu ulang dua kali? Dan saya seperti biasa, anda dah boleh agak dah sebenarnya macam mana besarnya tempat ini. Ia tidaklah besar sangat sebab alih-alih asyik-asyik ke situ juga, asyik-asyik ke situ juga yang anda nampak. Yang di hadapan itu seperti biasa adalah rock garden. Rock garden di bawah pokok-pokok yang rimbun itu dipanggil rock garden. Dan di belakang sana ada apa itu, Dewan Suara. Dewan Suara, Dewan Suara. Dan kita akan pergi ke depan lagi, ke depan sedikit. Dan di depan itu adalah St. Stephen Church. Itu adalah gereja Roman Catholic. Okay. Saya nak pusing sekejap ke kawasan ini. Kemudian saya akan off camera ini. Saja saya ini. Saya tangkap, saya rakam konten ini. Tapi saya tak tahu bila saya akan upload lah. Saja untuk saya simpan sebab konten sebegini saya rasa tidaklah ada tarikh luputnya. Saya boleh upload bila-bila masa sahaja. Asalkan tidak lama lah. Kalau lama pun tak apa juga. Nanti saya letak tajuk lah KLMJ. Kenangan lama mengusik jiwa. KLMJ. Okey, akan di depan sana nanti. Kalau saya belok ke sebelah kanan, dia akan pergi ke Bandaraya Kuching lah. Tapi saya takkan belok ke situ. Lagipun sekarang ni perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Apakah macam itulah?
saya pun kurang arif, tapi ini memang PK, PKP lah. PKP, sama ada D ke apakah? Saya akan lalu ke sini, maka nanti apabila saya melimpasi, I pass by that supermarket yang diberi nama sebagai Everwin, maka lengkaplah pusingan saya untuk hari ini. Tadi ada teringin saya nak singgah ke Everwin, tapi tak apalah. Dan di sini ada lagi supermarket satu lagi di sini, di sebelah kiri anda, Upwell. Cuaca bagus, cuaca bagus guys. Di sebelah kanan juga akan anda nampak, kalau terekamlah di dalam video ini, adalah balai polis Bau. Saya pun tak pasti sangat sebab kamera saya agak jauh di depan dashboard saya. Ada depan tu, itu adalah apa orang kata, kawalan banjir ya. Tak lama lagi kita akan sampai ke traffic light, the one and only traffic light in Bandar Bau. Dia masih merah, saya perlahan je lah. Kalau sampai sana nanti pun dia merah juga, so tak payah laju-laju. Sekian saja guys. Okay, jumpa lagi. See you again. Jangan lupa like, subscribe and comment ya guys.